Cool FM. Bebas daripada suasana studio, kami berada di luar studio. Yeah. Orang untuk borak tepi hari ini. Oh, borak tepi ni? Borak tepi. Oh, dahsyat. Borak tepi kat luar. Kami berada jauh daripada tempat kerja kami, daripada Sri Pentas sampai ke Bentong ni. Ha? Semata-mata ingin mencari tempat untuk makan. Persoalannya, adakah anda sanggup untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh demi kerana mencari makanan yang anda suka? Saya sanggup. Saya dan keluarga suka travel, nak cari tempat makan sedap. Contoh ni kawan-kawan saya ni, abang motor dah sampai dah. Yes. Memang jauh dah kami. Saya pun sanggup juga sebab ada sekali tu teringin makan omelet. Dia orang cakap omelet ni viral. Nak omelet so, saya pergi Perth. Oh, ya. Pergi Perth, makan omelet and then balik lah. Gila, belagak. Tak, serius? Saya tak sanggup. Bagi saya tak payah. Sebab kalau fikir saya logik, pergi jauh-jauh, makan. Lepas tu, makanan tu bagaimana? Masuk dalam perut. Lepas tu, buang dekat R&R. Tak guna. Wah, kenikmatan dia daripada masuk ke mulut, lalu ke tekak tu. Bila dah sampai perut, kita abaikan. Siapa suruh kau balik? Pergilah jalan-jalan cuti terus. Okay. Bincang kat sini tak guna. Jom, bincang kat dalam. Ni leceh ni, jatuh bila jauh. Bila lalu bila tu, selalu saya cakap makan tak payah dari jauh. Dia macam ni Mu'ah, dia macam masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang rimau lari. Macam ni lah. Sebab kalau kita pergi tempat mana-mana dengan peraturan dia, so kita kena ikut. Dia lapar nak makan, jadi tak payah tunggu. Kita datang jauh, KL Bentong ni satu jam. Apa masalah dia makan je? Bukan. Sebab tu kena datang jauh. Perjalanan satu jam, kita lapar. Datang sini, kita makan lah. Bila dia sedap, nikmat. Okey, jom. Hari ni kami datang jauh-jauh, kami makan lemang untuk Oki. Kita try rasa macam mana lah. Sedap. Datang jauh-jauh ni harap baloi lah. Bagi saya tetap tak setuju kalau jauh-jauh datang untuk makan. Tak baloi. Kita kena jadi orang yang suka explore apa yang ada kat dalam negara sendiri. So, kalau orang tu cakap kat Bentong ada lemang best, pergi lah. Why not? Bukan jauh pun. Ini adalah ayam bakar. Member on diet. Rasa dia tak lari seperti seekor ayam. Memanglah. Cuma perbezaan dia dibakar dengan sambal yang ada di sini. Dia cecah dia. Kalau you all rindu nak makan rendang, tak perlu tunggu raya. Kalau malam masak sendiri, datang ke sini ya. Mount Taki ni dia buka tak silap everyday pun. Tapi okay, kalau hari cuti, you all kena plan betul-betul sebab orang begini ya. Tak baloi. Tak baloi datang jauh-jauh makan. Kalau tidak, saya tak datang ni kalau member tak orang. Saya baik ada subsidi, member belanja. Dia ingat aku tak minta dia receipt je lagi. Yang penting, ikut suka anda lah. Kalau rasa suka travel, nak rasa makanan yang terbaik yang ada dekat negara kita, pergilah. Lagi satu boleh mengeratkan silaturahim. Dengan siapa? Dengan monyet. Cuba lembang muka dia ni. Senang cerita macam ni. Saya rasa ayam dia sedap. Sebab dia bakar ayam dia. Saya akan makan ayam ni insya-Allah sampai habis. Oi, tak bagi sikit ke? Tak boleh. Share lah sikit. Tanda dia diet, ayam bakar, ais krim. Ha. Saya bukan apa. Bila saya dah mula, saya tidak akan patah balik. Ini adalah hari yang kedua. Saya baru start. Orang yang betul diet dia bawa air bekal dari rumah. Dan juga memoda air teh panas. Balai makan jauh, orang manja. Dia tak suka. Tapi dia aku tinggal RM50 tu. Balik. Ayam dia. Bahagian peha dengan thigh. Daripada tadi dalam van dia orang duk memekak dua orang. Aku cuba tidur tak dapat. Dekat sini pun dia orang memekak juga. Jadi baik aku makan dia. Cool FM.